Halo semuanya, kembali lagi. Kembali lagi sama Min-Min di sini. Kali ini kita mau jalan-jalan di daerah sekitar perumahan untuk liatin tanaman-tanaman yang ada di daerah sini. Seperti apa aja tanamannya yang ada di daerah sekitar sini. Ikuti kita. Terus ini ada pohon yang buahnya tuh kayak unik banget, mirip kayak merica itu loh. Tuh, buahnya banyak banget kayak merica. Tuh, kayak merica. Dung. Ini apa kalau di squeeze? It's pepper for sure. Yeah, smell like this. Yeah, ini baunya kayak merica. So this one, oh, people own must be because it inside the French. Ternyata ini kayak pohon merica, guys. Tuh, apa bener? Kalau kalian tahu beneran ini pohon merica, silahkan komen ya. Kok baunya soalnya tak pedes kayak ini, memang bau merica. Tuh, pohonnya gede banget. Tuh, gede banget. Tuh, pohonnya itu sebenarnya di rumahnya orang, tapi sampai keluar-keluar gitu. Tuh, banyak. Tuh. Tuh. Anjingnya. Terus ini tanamannya juga unik banget ini. Bagus sekali. Sayangku, please can you hold this one? I will. Jalan lagi. Ini rumah-rumahnya. Ini juga lucu ya, apa daun-daunnya. Lucu-lucu. Lucu Bambang. Nah, kalau ini adalah bus stop alias halte bus yang ada di perumahan, jadi kecil. Biasanya kalau yang di dekat kota gitu, yang di kota biasanya lebih gede bus stopnya, itu lebih kecil. Terus ini ada kayak tanaman lucu-lucu juga. Nggak tahu deh tanaman apa ini. Kayak nanas-nanas gitu, tapi kok tinggi. Can I take video of this plant? Yeah, you stay on the other side. Yeah. Lucu-lucu kan? Tanamannya bagus-bagus. Cute. Ini bunga-bunga di tepi jalannya ini loh juga bagus. Padahal ini kayak rumput toh. Tapi menurutku ini bagus. Bunga-bunga di tepi jalan ini. Tuh. Bunga-bunga di tepi jalan.
Apa aku yang terlalu deso ya? Lihat apa-apa kok ngerasanya bagus. Tuh, bagus banget. Tuh, bunga mawarnya punyanya orang juga. Bagus-bagus. Tuh bunga mawarnya, mawar merah semua. Kok kayaknya orang-orang sini suka nanam bunga-bunga gitu loh. Tuh bagus-bagus. Tuh tanaman ini juga bagus-bagus. Ini nggak tahu bunga apa juga ini, lucu kayak landak gitu. Tuh kayak landak. Kayak rambutan atau landak ya lebihan. Itu ada lebahnya. Nuh. Ada lebahnya yang terbang-terbang itu. Kalau itu pohon kering. Nah, ini ada juga kayak rumput gitu yang unik. Kayaknya bunganya kalau mekar juga bagus ini, tapi bunganya kayaknya sudah enggak mekar ini. Baru mau mekar entah sudah selesai, pokoknya kelihatan kuncup gitu. Tuh, ini. Bunga-bunga kita sekarang lagi di Juliet Road. Namanya Cordelia Ave. Nah, kalau ini kayak bunga lavender yang di rumah, kayak di rumah. Lavender sama apa itu ya, merah-merah. Gak tahu deh. Terus ini juga ada bunga yang mirip kayak ini sikat botol, makanya namanya botol brush, right? Nah, tuh pohonnya kayak gini. Terus yang besar banget itu tuh eukaliptus atau kayak semacam itu loh, pohon minyak kayu putih. Tapi di sini tuh pohon minyak kayu putihnya tuh kayak besar-besar banget dan berbagai macam. Eukaliptus itu kan bahannya minyak kayu putih loh. Tuh, eukaliptus, right, that one? The big yeah, one? Yeah. Yeah. Tamannya tetangga, ada bunganya ini. Bagus banget. Rosemary, real one? Native rosemary. Nah, ini juga, kalau ini tanaman ini namanya native rosemary. So this one for cooking as well. Yeah, it's lamb. It's good lamb. Oh yeah. So ini buat masak bisa. They got rosemary and pepper. Oh, but the other rosemary doesn't look like that. That no, selling that's a native rosemary. That's an Australian native. Oh. Whew.
dapat bunga ini. Can you hold for me please? Bambang sampai ketawa. Hello baby. Baby Bambang. Bambang ketawa lihat maminya nyebul kembang. Nah, ini juga ada apa? Pohon lagi yang menurutku unik. Bunganya itu kayak bulu-bulu. Nah, kayak gini. Nah, kayak ulat bulu. Eucalyptus. Oh, eucalyptus? Oh, katanya ini pohon minyak kayu putih. Oh, ternyata pohon minyak kayu putih bunganya kayak gini ya. Tak ciumnya. Cool paper bark. Oh. Cuz the bark is like paper. Oh iya, baunya bau minyak kayu putih ini. Aku baru tahu kalau apa? Bunganya minyak kayu putih itu pohon minyak kayu putih itu kayak gini. Biasanya cuma lihat pohon sama sama daunnya, tapi enggak tahu bunganya. Dan ini benar-benar baunya ya bau minyak kayu putih. Nice. Nah, sekarang kita nyampe di tempat kayak apa ya? Taman atau lapangan ya, lebih cocoknya. Ya, anggapannya kayak lapangan gitulah. Tuh, ada bunga yang bunga. Tanaman yang putih-putih juga unik menurutku. Tuh. Tumbuh liar aja kayak gitu di sini. Jadi aku kangen jalan-jalan di atas rumput. Mau nyeker aja. Tapi lumayan adem ini rumputnya. Padahal nggak basah loh ini, tapi rumputnya kerasa dingin. Si Bambang seneng banget itu mainan jalan di atas rumput. Hello. Walking. Go on, ready? Go on, get mum. Can you get it? You okay. Ready? You ready? Come here. That's it. Go on. That's it. Nah, kalau ini guys, ini adalah versi lain dari eucalyptus tree alias minyak kayu putih lagi. Apa pohon minyak kayu putih? Pohon kayu putih. Ya, kalau ini bijinya tuh kayak gini. Namanya apa? Gamnat. Gamnat, ya. Yeah. Ya, gamnat namanya. Dan ini juga termasuk eukaliptus juga. Tuh pohonnya putih. Jadi kayak apa ya? Eukaliptus alias minyak kayu putih itu kayak banyak macamnya gitu loh. Tuh. Ini kayak daunnya tuh lebih panjang-panjang banget. Sepanjang ini. Dan baunya coba. Dan baunya juga masih kayak minyak kayu putih. Tuh, berarti di Australia tuh banyak banget pohon kayu putih. Soalnya di Darwin juga banyak. Dan ini di Perth juga masih banyak. Berarti di mana-mana kayaknya. Can we eat this one? No. Okay. Tuh, banyak banget bijinya. Ini kita nemu bunga bougainville juga yang warna putih. Dan ini guys, ini juga eucalyptus juga. Jadi apa? Pohon kayu putih juga. Tapi daunnya mirip kan ya, tapi bijinya beda. Ini bijinya kayak kecil-kecil gitu. Nonjol-nonjol. Dan kita cek ya baunya ya. Ya, baunya ya bau kayak minyak kayu putih gitu. Jadi banyak banget macamnya. Ini, jadi aku tuh baru nyadar teman-teman, kalau yang botol beras tadi itu ternyata juga salah satu bunga dari minyak kayu putih, dari ini kayu putih ini.
Tuh, ini bunganya, terus ini pohonnya. Tuh, jadi sebenarnya itu juga salah satu dari jenis eukaliptus, minyak kayu putih. How to make it zoom? Easy. Maybe the other way is not easy. Yeah, other way. Nah ini guys, aku nemuin lagi bunga yang unik banget. Nggak tahu deh ini namanya apa. Jadi itulah perjalanan kita hari ini untuk liatin tanaman-tanaman di sekitar perumahan. Dan bagi kalian yang baru pertama kali datang di channel ini, salam kenal ya, dan juga jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya sebagai bentuk support atas channel ini. Thank you for watching dan see you di next video. Bye. Bye bye bye. Ben ben. Ben ben. Ben ben. Say bye. Hey cute boy.